Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sehat. Oke, hari ini kita akan mengawali langkah dari Desa Sulawesi karena perjalanan kita akan menuju ke Desa Andem. Jadi kita akan menikmati suasana ya dari sekeliling jalan ini. Gimana keadaan dan keseruannya? Ayo kita terus nikmati perjalanan kali ini. Oke, ini adalah tadi yang sebelah kiri merupakan tanah yang dulu tempat tinggalnya kakak dari sumber saya. Jadi saya dulu sering main ke situ. Dan kemudian tadi jalan menuju ke arah kanan sudah jalan menuju ke Desa Kepuh. Nanti bisa tembus ke jalan Merata. Benar cek. Oke, di desa ini nanti sebelah kiri ada bangunan yang luar biasa megah, yaitu Puskesmas Dua Butuh yang terletak di Desa Sulawesi. Ini adalah bangunan yang saya maksud tadi. Di satu desa mempunyai bangunan seperti ini, mempunyai fasilitas umum seperti ini, merupakan alat berubah sendiri. Sekarang tidak perlu jauh-jauh sampai ke ibu kota kecamatan ya, jadi lebih mengenakan bagi orang-orang yang tinggal di daerah sekitar. Oke, sebentar lagi ini kita akan masuk di wilayah dari Desa Lubrejo yang terkenalnya ini bulat tanah jamprong. Di sini di pedukuhan jamprong Desa Lubrejo terkenal dengan daun hutan yang luar biasa. Ini kata orang, lebih tepatnya seperti mana itu dengan yang sebelah kanan. Mohon maaf, pokoknya saya cuma katanya, saya juga kira-kira belum berlangsung. Mohon maaf, maklum ya. Oke, ini suasana dari gula yang sangat indah dengan berbagai macam pepohonan yang ditanam. Itu ini yang menjadi ikonik darinya adalah itu. Ini ya, kami pohon glodok pucet atau ada yang punya glodokan, tergantung siapa yang menyebut. Dan dari kejauhan sayup-sayup itu terlihat dari ini, apa namanya, pemukiman yang terletak di lubung jamprong lubung jam. Sebenarnya belum banyak yang berkunjung.
di dalam rumah sakit kosong. Sedikit udah masuk wilayah Macir, karena batas itu kadang aneh, cuman sedikit terus apa enggak selalu lurus sih, kadang berbelok-belok. Depan tuh kelihatan sudah sayup-sayup terlihat adalah desa Macir. Yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedue. Oke, sekarang kita akan masuki wilayah dari pemukiman desa Macir. Desa Macir ini agak sedikit berbeda dengan desa-desa yang telah kita lewati tadi, karena sini lumayan agak padat. Oke, silakan menikmati suasana dari desa Macir, Kecamatan Kedue. Desa Andong. Nah, ini
rencana menuju ke itu. Boleh bisa masih. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini tadi perbatasannya. Ini kita udah masuk wilayah dari desa Andong, kecamatan itu, Kabupaten Brojo. Dengan suasana yang seperti ini. Sudah sering kali kita bahas ini ya. Di desa ini ada satu hal yang istimewa, yaitu apa namanya, mempunyai suatu tempat oleh-oleh jajanan khas, yaitu yang sudah sangat melegenda, yaitu curmutu yang dirinya didirikan oleh Sultan Brunei, namanya curmutu Cipayuk yang sangat melegenda itu. Jadi buat teman-teman yang belum pernah kesini, bisa mencoba dari kecur mendol tersebut. Oke ya, tadi pertigaan yang kita lewati adalah itu tadi, adalah merupakan pertigaan yang menuju ke kecur mendol karena masuk ke gang ke barat. Di depan itu jauh-jauh terlihat adalah katak sepur yang menandai bahwa kita sebentar lagi akan sampai di tempat. Oke, dari kita cukup sekian. Banyak untuk kata yang mengatakan, mengucapkan sekian, terima kasih, dan juga semoga tayangan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arifadasi, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.